Udah laporan, bahkan saya udah laporan di sini tim independen langsung di sini dilangsungkan ke bupati. Ya ternyata tuh bang seperti itu. Gitu, nggak digubris lah dulu pernah gitu. Jadi semua masyarakat di sini ini ada apa sih? Keluhan masyarakat itu sudah berapa puluh kali. Ini Jabar Channel, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Desa Butalangeng yang menuju lokasi desa lain yang terisolir dengan akses yang begitu minim, di posisi masyarakat kegiatan jadi merasa terganggu, tolonglah untuk pemerintah daerah realisasikan secepat mungkin karena membutuhkan akses untuk warga. Tiap hari lewat sini, Pak. Gimana, Pak, menurut Bapak, Pak? Ya, sebenarnya harus bisa segera dibangun. Dasarnya ya sangat dibutuhkan. Sudah diajukan beberapa kali ke pemerintah, tapi belum ada tanggapan. Benar, nah, ya? Itu betul. Saya udah berapa kali, bahkan saya udah menjatuhkan diri di situ. Di atas ke bawah. Itu udah laporan, bahkan saya udah laporan di sini tim independen langsung di sini dilangsungkan ke bupati. Ya ternyata tuh bang seperti itu. Gitu, nggak digubris. Jadi semua masyarakat di sini ini ada apa sih, keluhan masyarakat itu sudah berapa puluh kali di sini. Bukan, bahkan saya udah nyampe ke Bina Marga, ke Cipta Karya, bahwa saya disebut rurah ke orang Inaku Pak Ateng di situ. Baru kali ini ada Lurah Butalangeng yang masuk sini waktu Lurah Jajak. Nah, saya untuk jembatan ini memang diperlukan karena ini banyak saham di sini. Gitu. Jadi perusahaan orang sini itu bangbunya, bawa apanya gitu. Saya mengharapkan pemerintahan setempat itu segera dibangunlah untuk jembatan untuk masyarakat di sini. Karena ini lintas Ciptasari dan Butalangeng. Itu bahkan Purwakarta lewatnya ke sini. Dari Purwakarta. Iya, dari Purwakarta juga sini lewatnya ke Bekasi kemana. Ini enak, jadi jalan pintas gitu. Maksud saya mas segera ini mohon pemerintah itu mendengarkan suara saya sebagai masyarakat lah. Saya membutuhkan 100% untuk ini dibangun gitu.